Terima kasih atas selebriti, tapi kami nak bawa anda ke cerita pagi Sabah terlebih dahulu dan juga berkongsi berkenaan kes aktif COVID terkini di sekitar Sabah. Kalau anda dapat saksikan sekarang ini, antara kes terkini yang kami boleh kongsikan kepada anda di sekitar negeri Sabah, itu dia. Kesnya yang kami ingin kongsikan kepada anda, semestinya dari hari ke hari ada peningkatan, tapi setakat semalam yang terkini itulah sebanyak 2,651 kes baharu telah pun dilaporkan di sekitar Sabah. Sebenarnya ada peningkatanlah, tapi kalau kita dapat lihat program vaksin di Sabah juga ada peningkatan, walaupun tidak sebanyak di sekitar Lembah Kelang, tetapi ada juga peningkatannya. Itu jumlah vaksin bagi dos pertama adalah sebanyak 36%, dan jumlah pendaftaran di sekitar Sabah setakat ini 50.5%. Jadi kita ingin mengajak masyarakat di negeri Sabah untuk terus mendaftar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan juga terus mendapatkan vaksin sebagai satu ikhtiar perlindungan buat kita semua. Dan untuk cerita pagi ini negeri Sabah, kita akan melihat bagaimana pemberian vaksin secara terus ataupun secara walk-in yang dilaksanakan bersama dengan Dulis Simon yang telah pun bersedia untuk laporannya. Terima kasih rakan Sugas Dian Kasapuri. Selamat pagi Malaysia dan salam sejahtera. Cerita pagi Sabah hari ini kami bawakan anda dari pusat pemberian vaksin PBB Dewan Kompleks Sukan Keningau berkenaan dengan pemberian vaksin COVID-19 tanpa temu janji. Dalam usaha kita mencapai imuniti kelompok 80% menjelang Oktober ini. Dan bersama saya pada pagi ini iaitu Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau, Dr. Muhammad Nur Haizam Ahmad Narawi. Selamat pagi Doktor. Mungkin Doktor boleh jelaskan secara terperinci bagaimana sambutan orang ramai dengan pemberian vaksin secara tanpa temu janji ini. Terima kasih saudara. Selamat pagi Malaysia. Untuk makluman, kita telah pun memulakan proses pemberian vaksin tanpa temu janji ini lebih kurang seminggu yang lepas, dan sambutan yang sangat menggalakkan daripada pelbagai lapisan masyarakat, baiknya warga negara ataupun bukan warga negara. Dan kita syukur dapat mengendalikan proses pemberian vaksin tanpa janji temu ini dengan begitu lancar sekali, disebabkan pelibatan daripada banyak pihak, terutamanya pihak CITF daerah yang membantu kita melancarkan proses ini. Dan kita juga sangat mengalu-alukan kepada mana-mana individu yang masih lagi belum menerima temu janji ataupun masih lagi belum mendaftar untuk datang ke pusat pemberian vaksin di Dewan Masyarakat Keningau, agar mereka akan boleh dimasukkan segera di dalam senarai penerimaan vaksin pada hari tersebut. Ya Doktor, prosedur dan syarat untuk mereka yang mau hadir mendapatkan vaksin secara tanpa temu janji ini. Terdapat dua kategori utama kehadiran tanpa temu janji ini. Yang pertama adalah mereka yang diberi keutamaan, sebagai contoh warga emas, kumpulan OKU dan mereka yang dikategorikan sebagai kumpulan berisiko. Mereka ini kita berikan keutamaan walaupun tanpa temu janji. Bahkan pemberian tanpa temu janji kepada mereka ini sudah pun bermula lama sebelum ini. Manakala satu lagi kategori yang kita berikan pelepasan untuk pemberian vaksin tanpa temu janji adalah mana-mana individu lain yang tidak berdaftar, yang bukan warga negara ataupun warga negara yang sebelum ini tidak pernah mendaftar sekalipun. Jadi mereka ini kita berikan kuota 500 dos satu hari dan tertakluk juga kepada keadaan semasa. Paling kurang 500 dos sehari, dan sekiranya mereka datang, kota ataupun nombor giliran telah pun habis, maka mereka akan diberikan satu slip yang mana mereka akan dimasukkan dengan temu janji keesokan harinya. Selain itu juga,
Kita tidak ada syarat-syarat lain kecuali mereka hendaklah membawa apa-apa jenis identifikasi, kad pengenalan, pasport dan sebagainya supaya memudahkan proses temu janji. Manakala bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen pun kami terima, tetapi prosesnya sedikit panjang dan mereka akan diberikan ID sementara beserta dengan pengambilan gambar bagi memudahkan pemberian dos kedua nanti. Dalam memastikan para penerima mematuhi SOP yang telah ditetapkan, bagaimana pula penugasan mengatur kehadiran para penerima vaksin di PBB ini? Sudah tentu kita ada dua kategori. Kategori pertama adalah mereka yang mempunyai temu janji. Mereka akan diberikan satu laluan khas di mana mereka tidak perlu beratur panjang kerana sudah mempunyai temu janji, masa dan tarikh tertentu. Manakala mereka yang datang tanpa temu janji, kita mempunyai kota 500 seperti yang saya beritahu tadi, dan mereka ditempatkan di kawasan kompleks sukan, salah satunya di sebelah Astaka kompleks sukan, bagi memastikan mereka mematuhi penjarakan fizikal dan juga tidak bersesak. Dan setakat proses ini bermula beberapa hari sudah, kita dapat menyaksikan tidak ada lagi barisan panjang-panjang di kompleks sukan ataupun di Dewan Masyarakat Keringau di sebelah pagi kerana mereka telah pun ditempatkan yang kita namakan sebagai holding area. Di situlah mereka menunggu giliran dan mereka mematuhi SOP. Ya, terima kasih Dr. Ngah Sudi berkongsi maklumat terkini mengenai pemberian vaksin COVID-19 di Dewan Kompleks Sukan Keringau ini. Kepada rakyat Malaysia yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, segeralah hadir di mana PBB untuk melindungi diri daripada virus COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama rakan Sugas di Angkasa Puri. Okey, baik, terima kasih kepada Duli Simon dengan cerita pagi dari Sabah yang berkongsi berkenaan pemberian vaksin secara terus ataupun dalam bahasa Inggeris panggil sebagai walk-in. Dan sudah pasti